Halo Sobat Ejen, pada video kali ini admin akan membahas bocoran Ejen Ali musim 3 episode 10 yang berjudul Kemah. Kalau begitu, simak saja video berikut. Setelah keempat Ejen yang berhasil lolos ke babak selanjutnya, diantaranya ada Kim yang ada di posisi pertama dan di posisi kedua ditempel ketat oleh Alicia. Sementara itu, Sam yang di posisi ketiga yang memang dia sendiri saja sampai tidak percaya kalau ada di posisi itu. Karena ia juga hampir tereliminasi di pertandingan sebelumnya. Nah, di posisi keempat ada Ali yang selisih 1 poin dengan Kai. Karena Ali bisa bertahan walaupun timnya kalah mempengaruhi poinnya tersebut. Keempat agen tersebut berhak naik ke tingkat selanjutnya sekaligus memperebutkan juara mata arena. Di mana memang pertandingan tidak langsung dilanjutkan, ada jeda terlebih dahulu. Para mentor mempertemukan yang sudah tereliminasi dengan mereka berempat. Yang memang sebelumnya mereka sudah tereliminasi dirumorkan tidak akan bisa masuk mata lagi dan menjadi orang biasa. Namun, hal itu mungkin cuma gertakan saja oleh mentor untuk lebih fokus ke pertandingan kala itu. Juga, kalau misal mereka tereliminasi disingkirkan lantas, apakah mereka berempat yang diantaranya ada pengkhianat melawan numerous nanti, bisakah mereka menghadapinya? Jadi memang keberadaan mereka sebagai agen tetaplah penting walaupun sudah tereliminasi. Nah, memang banyak yang tidak diperlihatkan para agen yang tereliminasi. Seperti Mika, Rosa, Rudy, dan Bulat. Kira-kira mereka kemana? Kalau Rosa dan Rudy kemungkinan masih cedera, jadi mungkin masih belum hadir. Nah, anehnya memang entah berapa lama setelah pertandingan terakhir berlangsung, Kim ini malah berpelukan dengan Iman. Apakah memang sudah lama sekali atau baru kemarin langsung? Makanya rindu sekali kelihatannya. Kalau yang lain mungkin ada yang sudah lama dan juga ada yang sudah pulih. Wajar mereka rindu sekali. Tapi apa kemungkinan karena rumor yang dibilang kalau agent sudah tereliminasi sudah tidak akan bisa kembali? Setelah mereka bertemu dengan kawan-kawan mereka, mereka semua mengadakan kemah bersama yang kemungkinan akan dilaksanakan di halaman mata arena. Hal itu menjadikan istirahat bagi keempat agen yang lolos dan reuni dengan agen yang tereliminasi. Nah, di sini juga Alicia mencurigakan ada rahasia oleh Kim, di mana memang insting Alicia sangatlah kuat dengan kelakuan Kim. Yang memang saat kejadian Cyber Science juga ia sempat menanyakan Kim dan mencurigai kehilangan ia saat kejadian tersebut. Juga, kemungkinan Comot memberitahu kepada Alicia mengenai apa yang dilihat Comot. Jadi, apakah Kim ini bakal ketahuan sebagai pengkhianat atau malah menceritakan hal yang lainnya? Karena memang di trailer memperlihatkan Kim dan Alicia memperagakan neurostyle milik Agent Zen yang kemungkinan Alicia sudah percaya. Walaupun Kim diperlihatkan memakai gitarnya dengan kekuatan penuh, entah itu menyerang atau malah ingin bermain gitarnya. Karena menurut admin kurang pas saja ketika ketahuan di episode kali ini, malah menjadikan pertandingan selanjutnya entah ditunda atau malah pertandingan perebutan juara malah tidak akan menarik lagi dengan tidak adanya Kim. Jadi menurut admin ketahuannya jika sesudah mata arena selesai atau sudah ada yang menjadi juara. Nah, di sisi lain juga Shinko menatap layar sepertinya mengamati rencana selanjutnya untuk dapat menuju ke mata arena dengan waktu yang tepat. Setelah rencana untuk membobol berhasil yang dilakukan oleh Kim. Jadi itu tadi mengenai pembahasan bocoran episode 10 yang akan mendatang. Bagaimana menurut kalian mengenai episode 10 nanti? Apakah Kim akan ketahuan? Oke, segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.